Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 4. Sejumlah tokoh nasional melayat ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor atas meninggalnya Ibunda Siti Habibah. Di antara tokoh yang datang adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga sebagai Menteri Perindustrian. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto datang ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Airlangga diikuti oleh sejumlah fungsionaris DPP Partai Golkar untuk menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Ibunda SBY, Siti Habibah. Selain Airlangga, dalam waktu bersamaan juga hadir Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Ya, kami dari keluarga besar Partai Golkar mengucapkan ikut berduka cita dan semoga almarhum Husnul Khatimah dan keluarga SBY diberi kesabaran dan mudah-mudahan kita semua juga bisa merasakan kehilangan ibu, sosok ibu dari